Ya, terima kasih. Yang pertama tentunya saya sangat bersyukur ini pertandingan awal. Pertandingan yang pertama itu biasanya pasti agak berat karena semua pemain masih beradaptasi dengan situasi kompetisi yang sebenarnya. Tetapi alhamdulillah pertandingan ini nanti berjalan sangat baik, sama-sama bermain terbuka, baik Persis Solo maupun Persebaya melakukan penyerangan, terbukti dalam pertandingan ini tadi ada 5. Ya, intinya itu saya syukuri pertandingan pertama ini menjadikan pemain-pemain saya insya Allah lebih percaya diri untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Terima kasih. Oke. Dari kacamata seorang pemain sendiri, memang mungkin bisa bercerita setelah tertinggal 2-1 kemarin, kemudian membalikkan keadaan jadi 3-2 dan itu dalam kurun waktu yang cukup singkat, mungkin bisa ceritakan. Ya, alhamdulillah kami seluruh tim bersyukur atas hasil malam ini. Benar kata Pak Tadi, ini pertandingan pertama, pertandingan yang melawan mental. Jadi saya sangat bangga sama teman-teman saya yang menunjukkan mentalitas yang luar biasa di lapangan, menunjukkan pantang menyerah, dan saya berharap ini terus berlanjut. Dan satu lagi, saya sangat apresiasi wasit yang begitu tegas, disiplin. Semoga ini terus lebih baik ke depannya. Oke, silakan kepada teman-teman keluarga yang bertanya, sebutkan nama dan asalnya dari mana. Apa nggak ada? Kalau nggak ada selesai. Silakan. Ya. Maksudnya Tony, kenapa harus berani memasukkan Tony di laga seperti ini kan di anak juga segala macamnya, apalagi posisi sama juga, apa rasa itu memasukkan Tony? Iya kan, dari dulu saya tidak pernah memandang pemain itu punya pengalaman atau tidak, walaupun memang pengalaman cukup penting, ya cukup penting untuk tetapi pengalaman itu menurut saya hanya tunggu waktu aja, artinya tunggu yang pertama. Karena saya tahu persiapan ketika Tony persiapan menjelang pertandingan ini Surabaya bisa cukup bagus. Mungkin orang sih ya bertanya-tanya, tidak pernah berani main di kompetisi sendiri. Kemarin dicoba, tapi ternyata gol ketiga juga karena aksesnya dia, lapan bisa pemberi karena dia melakukan seluruhan, melakukan track, bolanya kencang, akhirnya kena kakinya lapan dan pemberiannya sudah terpatahkan lagi bahwa pemain itu harus berpengalaman. Pengalaman itu perlu, tapi bagi saya kualitas lebih penting. Oke, silakan para selanjutnya. Oke, ini kemenangan pertama buat Persebaya di laga perdana sejak 2018, kira-kira komentarnya gimana? Dan saya baca juga data bahwa tim yang juara di akhir musim selalu mesti laga perdana bagaimana? Yang jelas saya pelatihnya tidak pernah percaya dengan sejarah, tidak percaya dengan statistik ya. Artinya ketika mulai tahun 2020 pertandingan pertama saya belum pernah menang hanya saya, tapi alhamdulillah ini tidak patahkan lagi menang. Jadi sekali lagi saya tidak pernah, ya memang waktu itu mungkin saya sudah lama kemudian ya, karena mungkin banyak peluang yang tidak masuk, terus pemain juga masih perlu beradaptasi dengan situasi kompetisi di mana ya waktu itu sudah saya sampaikan bahwa pertandingan pertama saya berat. Kita terbukti di pertandingan lain juga terjadi kejutan kan begitu. Terus ya mudah-mudahan aja, karena target kami memang juara, mudah-mudahan ini awal yang bagus. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kami yang bisa tercapai. Oke, terakhir saya. Ya, saya tadi nonton pertandingan waktu Bali sama Sleman. Satu ada satu progres kepemimpinan yang masih yang lebih tegas. Ini tadi juga pemain tegas. Kalau pemain-pemain di Solo tadi, pemain Solo melakukan protes, terutama yang terakhir pertandingan apa seharusnya menurut dia penalti, tapi kan ada Hakim Baris. Hakim Baris tadi kan juga sempat ditanya sama TV. Bagaimana itu memang kejadiannya di luar, tapi jatuhnya di dalam. Dan wasit melihat itu dan pusatnya wasit lebih. Tetapi saya berharap memang mudah-mudahan wasit yang memimpin kedepannya semua harus tegas.
kita kepingin bahwa sepak bola di Indonesia ini bersih dan tegas. Menurut saya nggak ada masalah, bukan karena saya menang ya. Karena tadi banyak duel-duel memang duelnya ke bola bukan ke kaki.